Februari 2024 nanti bangsa ini akan menggelar pesta demokrasi guna memilih kepala negara dan pemerintahan serta wakil rakyat di Senayan. Banyak pekerjaan rumah yang harus jadi perhatian dan diselesaikan. Mulai dari soal kesenjangan ekonomi hingga pemberantasan korupsi. Mulai dari soal penegakan hukum hingga asasi manusia. Mulai dari soal kemiskinan, anak dan perempuan hingga perusakan lingkungan. Satu meja the forum spesial pemilu kali ini menghadirkan sejumlah aktivis dan para pakar di bidangnya guna membaca Indonesia, memetakan dan menyuarakan beragam persoalan sekaligus mencari solusi yang bisa ditawarkan untuk siapapun yang bakal memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, baik yang di istana kepresidenan maupun yang bakal duduk di Senayan. Inilah satu meja di forum spesial pemilu membaca Indonesia. Membaca Indonesia itulah tema satu meja di forum spesial malam ini di studio telah hadir dari ujung sebelah kanan Profesor Na Ahmad Najib Burhani, malam Halo Pak. Di ada Sukidi, pemikir kebinekaan, malam Mas Sukidi. Malam Mas Sukidi. Ada Al-Araf, peneliti imparsial, malam Al. -Mas. Kemudian ada Mas Iksan, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, malam Pak Iksan. Kemudian ada Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Danang Widoyoko, malam, malam, Danang. Ada pengamat politik, Fahri Ali, malam, Bang malam. Fahri, malam. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulis Tiawati Irianto, malam, Prof. Sulis. Dan ada Zensi Zwadi, Direktur Eksekutif Walhi, malam, Zensi, ya. Kita mulai diskusi terlebih dulu kepada Al Araf ya. Udah. Al, saya ingin minta evaluasi Anda soal kondisi demokrasi di Indonesia seperti sekarang dalam kacamata Anda seperti apa? Ya, membaca Indonesia belakangan tahun ini Mas Budiman, kami harus katakan bahwa kondisi hak asasi manusia dan demokrasi dalam kondisi yang terburuk dan dalam titik nol nih Mas. Terburuk ya, dan sepanjang dalam titik reformasi 0. ya. Tidak hiperbola ya Anda ya. Tidak hiperbola. Ini berdasarkan banyak fakta yang sudah berlangsung belakangan ini gitu, uh, tapi dinamika ancaman terhadap kebebasan sipil itu nyata terjadi belakangan ini gitu, ya. dan sebenarnya sudah terjadi sejak lama gitu ya. Kita bisa lihat misalkan dari tahun 2019, 2020, 2021 berbagai survei misalkan indikator menyebutkan tingkat ketakutan masyarakat dalam menyampaikan kebebasan berpendapat itu cukup, cukup tinggi, hampir 70% lebih. Takut. Takut masyarakat menyampaikan kebebasan berpendapat itu. Yang kedua, Freedom House misalkan menyebutkan bahwa Indonesia disebut sebagai partly free, hanya setengah bebas karena sebagian lagi kita merasakan ketidakbebasan. Dan banyak scholars menyatakan bahwa kondisi hak manusia Indonesia khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat, berekspresi kebebasan berorganisasi, kebebasan berkumpul itu dalam kondisi yang sangat buruk gitu. Dan oleh karena itu kita ingin menyampaikan bahwa ini titik terburuk kondisi hak asasi manusia Indonesia sejak reformasi berjalan dan itu tidak bisa dilepaskan dari politik represi negara terhadap kelompok-kelompok kritis dan terhadap kelompok masyarakat. Tapi kenyataannya juga banyak demo-demo yang terjadi juga nggak apa-apa juga. Ya justru politik ofir tadi itu terjadi dan terlihat ketika masyarakat melakukan demonstrasi dalam kasus penolakan Undang-undang KPK Omnibus Law itu berulang kali mendapatkan represi dari masyarakat. Hmm. Makanya survei indikator menyebutkan ada ketakutan yang tinggi di masyarakat dalam menyampaikan pendapat karena setiap menyampaikan pendapat itu direpresi. Hmm. Dan bukan hanya itu, Mas. Saya sendiri mengalami. Hmm. Peringatan Hari HAM kemarin, kita mau demo di depan istana, enggak boleh. Kenapa tidak boleh sejak 2019 katanya sudah nggak boleh demo di depan istana seberang istana itu. Oke. Okay. Karena apa namanya harus steril katanya. Harus demo akhirnya dekat patung kuda loh. Saya bilang kalau istana negara sebagai simbol kekuasaan kita bisa, tidak bisa demo di depan sana, maka bagaimana negara mau mendengarkan suara rakyat? Lah okay. Rakyat ini menyampaikan pendapat aja nggak boleh di depan istana negara. Itu kondisi yang menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat kita sangat terancam. Akhirnya kita geser Aksi kita ke patung kuda itu. Lalu saya bilang kenapa aksi kamisan boleh, jumlahnya sedikit, hanya sekitar 15-20. Okay. Kalau teman-teman yang lebih dari 100-200, oh enggak bisa di depan istana. Saya rasa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan rakyat. Kalau mendengarkan, dia ingin mendengarkan rakyat, maka dia membiarkan demo itu di depan istana negara. Supaya presiden tahu apa keluhan masyarakat. Kalau presiden enggak tahu keluhan masyarakat, jadinya begini. Baik. Kacau kondisi okay. demokrasi ini juga. Saya ingin dengar dari Mas Sukidi, apakah betul tadi analisis al araf bahwa Republik of Republik yang ketakutan dalam konteks kebebasan untuk menyampaikan pendapat, Sukidi? Saya kira betul, bahkan saya lebih tegas daripada al araf bahwa demokrasi kita itu dibunuh secara perlahan, secara gradual dan sistematis. Dan pembunuhan demokrasi ini dilakukan melalui tahapan yang begitu halus. Hmm. Sehingga nyaris tidak terdeteksi, dan baru kita menyadarinya sekarang bahwa demokrasi mengalami apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai democratic backsliding, kemerosotan demokrasi, dan bahkan pembunuhan demokrasi. Pembunuhan demokrasi itu tercermin bagaimana oposisi itu dipersempit ruang geraknya. Itu pertama, sehingga kekuasaan berjalan, nyaris tanpa kritik, tanpa perspektif, dan tanpa balance yang memadai. Itu pertama. Yang kedua adalah uh, lembaga perwakilan itu tidak lagi menjadi lembaga yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat, tapi sekedar berfungsi sebagai stempel pada kekuasaan yang pongah. Oke. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga yang sangat-sangat uh, vulgar adalah bagaimana demokrasi itu ditelikung melalui manipulasi hukum di MK itu sendiri, dan ini adalah skandal terbesar dalam sejarah kita. Karena apa? Karena keadilan itu dirobek-robek untuk melayani kepentingan satu Oke. orang, satu keluarga, dan Oke, satu... penegakan hukum. Kita bahas nanti ya. Coba saya ingin konfirmasi ke Fahri Ali, apakah betul ada backsliding of demokrasi di Indonesia sekarang ini, dengan tadi Republik of Fear dan lain sebagainya. Iya, 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 apa buktinya? Parpol masih ada, jadi... Uh basis dari keseluruhannya itu adalah deintelektualisasi deintelektualisasi dunia politik hmm? jadi kalau kita lihat ya, yang dimajukan ke depan itu adalah aktor-aktor yang nothing to do with politics hmm? with state policy hmm? misalnya begini ketika eh, apa namanya pergi ya, presiden pergi misalnya ke ikn hmm? itu yang dibawa artis. Artis? Iya. Ketika kemudian eh, apa namanya? wus itu. Bus, kereta. kereta cepat. ya, kereta cepat. Yang dibawa juga artis gitu. Ada juga pejabat itu. lain dibawa kok. Tidak ada profesor ya. Ahli teknik atau ahli kereta Gak dan mau segala macam yang ditaruh di depan hmm. ya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu. Nah, jadi lapis ya demokrasi ya, yang yang berlangsung sekarang ini itu adalah lapis-lapis artifisial artifisial ya, kepada masyarakat Nah, masyarakat ini yang saya maksudkan bukanlah masyarakat ya atau anggota-anggota masyarakat atau lapisan-lapisan masyarakat yang secara intelektual matang tetapi lebih ditujukan kepada mereka yang disebut dengan Gen Z itu Gen Z yang menjadi ya. center ya Gen Z nah oke okay itu adalah sebuah lapisan baru yang sudah dibidik ya. Di sejak awal Hah? ya sebagai sebuah arus kekuatan politik baru hmm? yang kian lama kian menyimpang dari sistem gagasan demokrasi yang matang tadi okay. itu. Nah jadi kalau tadi siapa yang mengatakan ya bahwa demokrasi dibunuh ya, secara uh, perlahannya atau diperlemah lah secara perlahan itu karena partisipan yang diajukan ya intentionally ya and politically sebagai aktor politik itu tidak lagi aktor-aktor yang sebenarnya bukan kita... lagi aktor-aktor yang sebenarnya ya, baik coba kita lihat sedikit saya tambahkan sedikit lagi ya misalnya kita lihat rapim ya sebuah partai hmm? berbaju kuning gitu hmm? eh, seperti anda ya ya seperti saya Nah, rapim itu dibuat khusus untuk ya menyodorkan somebody else, uh -huh. lian uh -huh. menjadi pemimpin uh -huh. yang diajukan oleh partai itu. Hmm. Padahal partai itu sebelumnya sudah re secara resmi mengatakan bahwa ketua umumnya kalau bukan menjadi uh, apa presiden, maka Calabres. menjadi calon wakil presiden. Tapi dengan begitu mudah saja terjadi gitu. Nah, jadi ya proses deintelektualisasi itu berlangsung sangat masif. Sangat sekali masif. Sekarang ini, lalu kemudian e, apa namanya metode-metode yang dipakai itu adalah metode-metode yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Tidak dikenal. Oke okay, baik Prof Sulis, tadi ada istilah deintelektualisasi, tentunya kampus yang bakal kena sebetulnya itu kan. Kenapa juga dari dari sisi kampus, kampus juga diam-diam saja ya kelihatannya. Terima kasih. Uh, mahasiswa saya waktu semester 1 itu belajar hukum negara dan hukum tata negara ya. Semester 1 mereka sudah mengenal negara hukum, negara kekuasaan. Yang kita lihat hari ini dalam waktu singkat kita sudah menjadi negara kekuasaan. Sudah menjadi negara Karena kekuasaan. Karena kita kehilangan tiga pilar di dalam negara hukum. Pertama adalah soal prosedural formal ketika kita membuat hukum itu pilarnya demokrasi. Dan itu enggak ada lagi karena hukum dibuat dengan apa yang di, uh, sesuai dengan keinginan penguasa ya. Yang kedua adalah pilar hak asasi manusia. Jadi isinya itu pasti hak-hak dasar yang dilindungi. Dan ketiga uh, mekanisme kontrol itu adalah independensi lembaga pengadilan. Tiga-tiganya itu udah enggak ada sekarang. Hmm. Karena hukum dibuat... Uh, sesuai dengan keinginan penyelenggara negara. Padahal kalau negara hukum itu justru tujuannya untuk melindungi warga negara dari kesenang-wenangan penyelenggara negara. Tapi sekarang udah hilang semua itu. Kita kembali ke titik nol ya Mas Araf dari uh, reformasi 25 tahun yang lalu. Itu menjadi semacam veto ya? Ya begitu kira-kira. <laughs> Oke. Okay. Uh, coba, saya amat budi. Apa betul penelitian Anda dari Brin bahwa memang kebebasan berpendapat itu memang uh, orang masa mengarah agak ketakutan gitu. Betul nggak dari kalau dari sisi Brin melihat? Jadi saya kira banyak uh, yang kita sepakat uh, kita mengalami sesuatu yang disebut dengan uh, demokratik uh, backsliding tersebut kayak gitu ya. Banyak hal-hal yang saya kira kita mengalami penurunan dari uh, masa reformasi dan sebagainya. Dan salah satu hal yang saya kira kita jelas melihatnya itu adalah kekuatan oposisi yang saya kira tidak kuat di dalam negeri ini, atau bahkan yang kemarin oposisi itu menjadi bagian daripada pemerintah kita sehingga suara-suara yang berbeda itu tidak mendapatkan tempat. Tapi ada satu hal yang saya kira kita bisa melihat dari uh, apa namanya satu mungkin titik yang tidak gelap, mungkin tidak sepenuhnya gelap mm. kayak gitu ya dari fenomena uh, demokratik backsliding itu, yaitu adalah dalam pilpres kali ini. Kita tidak lagi melihat secara kuat misalnya politik identitas itu dipakai. Polarisasi antara yang tajam seperti pada pemilu 2019 atau uh, pilgub 2017 itu tidak kita temukan saat ini secara kuat ya. Oke. Gitu ya. itu yang positif Dan, ya. Dan diantaranya itu barangkali karena kekuatan oposisi menjadi bagian daripada pemerintah kayak gitu ya. Meskipun kita bisa melihat lagi ke kelompok-kelompok yang dulu bersuara berbeda, ya mungkin kita semuanya tidak setuju seperti FPI, HTS sudah ditutup kayak hmm. gitu ya. Dan juga kekuatan-kekuatan yang lain yang uh, katakanlah sebelumnya ber bersuara berbeda. Itu adalah tidak mendapatkan tempat. Jadi ke, ke tempat bagi oposisi itu saya kira menjadi semakin sempit di dalam konteks yang sekarang. Gitu. Ya untungnya mungkin tidak ada polarisasi, tidak ada uh, katakanlah politik identitas secara, secara kuat. Uh, semoga tidak terjadi pada kalau umpamanya pemilihannya tinggal dua atau apa nanti. Oke okay, baik. <laughs> kalau Prof. Iksan lihat, apakah demokrasi yang sedang backsliding itu menurut beberapa pakar itu akan mempengaruhi uh, investasi atau perekonomian di sebuah negara? Saya kira ya karena makin maju suatu negara. Misalnya katakanlah kita ambil ini kebetulan siapa Buk buka lapak itu direktur di, di telkom. Telkom. Hmm. Fajri ya. Fajri cerita pada saat dia mulai buka lapak itu dia cepat saja governance itu enggak nggak penting. Hmm? Nah kemudian pada saat mereka mengundang investor itu menjadi tuntutan Terhadap good governance itu, jadi demokrasi dan segala macam itu menjadi sangat penting. Menjadi penting, menjadi pen, bukan hanya penting, sangat, sangat penting. penting, sangat penting. Jadi, kalau kita lihat ekonomi, kita makin maju ke depan, nggak mau, mau itu harus menjadi uh, perhatian yang okay. utama supaya fondasi ekonomi kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Jadi, saya itu, kalau melihatnya, nggak lihat sekarang, tetapi lihat bagaimana kita bisa kaya sebelum tua. Menja lu bisa kaya sebelum tua. Yeah. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> Kalau Zensi lihat dari perspektif lingkungan hidup, apakah memang kemudian tadi ya apa, telah ah soal demokrasi yang kemudian menurut berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat masif sekarang ini? Sepertinya. Terasa? Wajah demokrasi itu sebenarnya akan muncul itu di lingkungan. Kalau demokrasi itu baik, lingkungannya akan baik. Hmm. Karena di dalam lingkungan itu ada kepentingan lingkungan dan ada kepentingan manusia ketika lingkungan itu hancur, itu dia menunjukkan demokrasi kita tidak baik. Nah, yang kami dalami dari tahun 99 sampai dengan tahun ini, setiap tahun politik di mana rakyat meletakkan harapan kepada kandidat uh, pemimpinnya, tetapi di tahun itu juga sebenarnya kedaulatan rakyat itu dilucuti. Dilucuti? Dilucuti. Uh, kami menghitung setiap tahun politik penerbitan izin dalam bahasa lain perampasan tanah rakyat. Hutan rakyat itu mencapai 300% dari tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun politik. Hmm. Itu artinya demokrasi kita itu tidak hanya dijalankan untuk rakyat menyampaikan pendapatnya, memilih calon-calon pemimpinnya, tetapi demokrasi itu juga sekarang menjadi momentum kepentingan lain untuk bernegosiasi dengan kekuasaan. Oke. Okay. Oke okay, jadi salah satu yang juga jadi problem di Indonesia ini adalah soal korupsi yang terus saja terjadi bahkan sejak zaman e, VOC sampai sekarang korupsi juga masih terjadi. Tapi apa sebenarnya terjadi dengan bangsa ini jawabannya usai jeda tetaplah di satu meja de forum. ya kasus korupsi di Indonesia itu masih banyak karena karena hukuman yang diberikan itu sangat ringan dan mungkin masih banyak yang belum kayak belum kapok gitu kurang efektif karena masih banyak oknum-oknum para pejabat yang mengambil uang rakyat kita sebagai rakyat itu sudah banyak bersuara tentang korupsi tapi tidak didengar sama sekali jadi jangan hanya memasukkan mereka ke dalam jeruji penjara atau jeruji besi tapi lebih menguat untuk memiskinkan mereka karena para koruptor sebenarnya tidak mampu untuk hidup tanpa uang. Dari beta, menurut beta tuh pemberantasan korupsi sekarang itu sangat amat kurang, jauh dari kata bagus. Karena korupsi sekarang ini sudah jadi bagian sudah jadi apa ya? Satu budaya atau karakter jah ya, apa sudah diberantas nampaknya. Seperti marajalela. Ada pemberantasan yang ditangkap. Yang ada mungkin di Jakarta aja, tidak ada ampun bagi apa e, untuk tidak korupsi. Setiap celah pasti ada korupsi. Untuk pemberantasan korupsi memang masih menjadi masalah yang kompleks, tapi saya melihat bahwa sudah cukup baik e, untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ya, di studio telah hadir juga Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Malam, Bivitri. Sebelum ke Bivitri saya akan tanya kepada Danang ya. terlebih dahulu. Danang, ini kalau lihat uh, peringkat uh, indeks persepsi korupsi Indonesia itu berada di 110 dari 180 negara. Ya. Dan skornya pun anjlok ya. Anjlok. Turun, ya. turun. Sama seperti tahun 2014. Kenapa? Kenapa terjadi begitu? Jadi ada kemunduran besar dalam pemberantasan korupsi dan saya kira e, faktor pentingnya ketika revisi undang-undang KPK hmm. itu bukan cuma sekedar mengubah undang-undang tapi hmm. sebetulnya itu me, menata ulang sebetulnya ke arah yang buruk menata ulang pemberantasan korupsi. Pertama KPK kehilangan independensinya, dia bukan lagi lembaga independen tapi bagian dari e, eksekutif dan kemudian pegawainya menjadi e, ASN dengan segala problema manajemen ASN yang kita ketahui dan eh, ada berbagai aturan yang mem, yang membatasi eh, kinerja KPK sehingga beberapa data menunjukkan eh, penegakan hukum oleh KPK mundur. Kemudian yang berikutnya sebetulnya dari beberapa indikator itu menunjukkan bahwa sebetulnya eh, berbagai kebijakan pemerintah dalam berantas korupsi tidak efektif, bahkan tidak efektif. Tidak efektif bahkan dalam pelayanan bisnis pun itu tidak tidak tampak gitu hmm. ya. Misalnya undang-undang cipta kerja itu kan janjinya ingin menyederhanakan e, perizinan Biroprasi. bisnis, mempercepatkan hmm. tujuan utamanya untuk bisnis dan investasi, yang lain dipinggirkan di, di gitu ya. Nyata di, di survei indeks persepsi korupsi di bagian bisnis malah yang anjlok besar justru di bagian, di bagian bisnis, pelayanan bisnis. bisnis. Nah ini kan berarti ada yang salah dalam kemudian pemberantasan korupsi. Dan Tapi itu yang, pertanyaan saya ya. serius enggak sih? Ah, saya khawatir sebetulnya pemerintah kehilangan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Oh. Sebab kalau kita melihat sebetulnya ini kan bergeser ya. Artinya dalam beberapa kesempatan itu Presiden mengatakan bukan penegakan hukum tapi pencegahan gitu ya. Tetapi nggak jelas pencegahannya seperti apa dan e, e, kemudian pergeseran itu justru malah memundurkan penegakan hukum yang sebelumnya menyumbang, hmm. menyumbang pemberantasan korupsi, menyumbang naiknya skor Indeks Persepsi Korupsi. Begitu penegakan hukumnya dikurangi, diminimalkan sementara kebijakan pencegahannya tidak tampak ya kemudian kita saksikan akhirnya indeksnya justru uh, jeblok gitu. Oke, okay, baik. Bibip, saya minta pandangan Anda juga apakah betul kemudian karena merosotnya apa peringkat Indonesia pemberantasan korupsi yang tadi disinyal oleh Dana adalah akibat dari revisi undang-undang KPK. Ada melihat penyebab lain enggak sih sebetulnya Menyebabkan anjloknya skor pemberantasan korupsi di Indonesia itu salah satunya. Jadi, e, pembunuhan KPK itu sebenarnya bukan hanya revisi, ya, tapi juga pemilihan komisioner yang sekarang. It, yang sekarang ternyata betul, semua bermasalah. Itu adalah gejala sebenarnya dari suatu akar masalah, yaitu yang kita bisa sebut dengan state capture corruption kita selama ini terlalu fokus pada petty corruption. Petty corruption. Padahal yang kita pikirnya ya misalnya di jalan kita sogok polisi yang menilang misalnya begitu ya atau kita dapat KTP nyogok itu petty corruption. Tapi juga ada yang namanya grand corruption yang sekarang ini sebenarnya tengah terjadi as we speak mungkin yaitu salah satunya money politics dalam pemilu. Tapi yang paling parah dalam di negara kita ini adalah yang disebut dengan state capture corruption. Di mana sebenarnya pembentukan kebijakan itu bahkan diwarnai oleh benturan kepentingan hmm. yang uh, justru dengan sengaja membuat kebijakan-kebijakan itu menguntungkan bagi mereka dan kelompoknya misalnya ya undang-undang cipta kerja undang-undang mineral batu bara dan revisi undang-undang KPK itu sendiri jadi memang akut sekali karena justru kita mesti ingat korupsi itu kan sebenarnya pencurian tapi dengan kekuasaan hmm. jadi kecenderungannya memang orang yang memegang kekuasaan itu akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk ngambil Uang rakyat, intinya seperti itu. Dan kita, masyarakat itu selalu eh, di, eh, dikasih training untuk pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita lupa bahwa justru aktor-aktor politik yang ada di atas itu tidak pernah memberikan contoh. Hmm, bagi kita sendiri, enggak hmm. pernah. Jadi kita sendiri gimana mau mematuhi hukum misalnya pada saat ada orang-orang yang punya kekuasaan, begitu hukumnya tidak menguntungkan bagi dia, hukumnya diganti langsung oh. melalui MK atau okay. melalui pembentukan undang-undang di DPR. Tapi semau-mau dia gitu. Hmm. Jadi kita juga dalam banyak hal, hal yang uh, seringkali masyarakat yang disalahkan ini masyarakat tidak ada budaya hukum dan lain sebagainya. Padahal kita sering lupa yang namanya dalam tanda kutip budaya hukum itu sebenarnya juga lahir dari bagaimana kita warga negara biasa mengamati para pemegang Wih, kekuasaan itu menyalahgunakan hukum dan juga korupsi. Oke, okay, baik. Kalau masuk gigi lihat ya. Kalau kita ingat 25 tahun yang lalu ketika reformasi Mei terjadi, itu kan melahirkan sebuah TAP MPR nomor 11 tahun 1998, penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, 25 tahun ke sini kok malah diragukan ya atau juga backsliding lagi dalam konteks pemberantasan korupsi. Masalahnya di mana? Apakah memang penegakan hukumnya yang memang tidak serius atau memang problem pada undang-undangnya yang juga uh, lemah sebetulnya? Masalahnya adalah Republik ini disenggelarakan dengan defisit integritas. Defisit integritas? Iya. Jos Kahin ketika datang ke Indonesia dan ketemu uh, ketemu Muhammad Nasir, Kahin uh, terkejut. He won't be dressed like minister. Hmm. Dia tidak berpakaian layaknya seorang minister. He is very able man. Padahal hmm. dia orang yang punya kecakapan. And he is very honest. Dan dia sangat jujur. Ini menunjukkan bagaimana Muhammad Nasir sebagai salah satu pendiri bangsa menyelenggarakan republik dengan spirit keutamaan publik, public virtue inilah yang sebenarnya menjadi akar utama di balik penyelenggaraan republik yang telah uh, diselenggarakan oleh para pendiri bangsa. Nah, saya sekarang melihat bahwa aspek public virtue, keutamaan publik yang menjadi mahkota utama penyelenggaraan republik itu tidak dijiwai oleh para pemimpin sekarang ini. Pemimpin sekarang ini justru menyelenggarakan republik dengan spirit korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan ini adalah skandal etika yang ingin saya sebut sebagai hipokrisi politik itu sendiri. Hipokrisi politik? ya Politik kemunafikan. Politik kemunafikan. Karena apa? Karena kerakyat mereka berjanji untuk memberantas korupsi, tapi di bawah dan di ruang senyap mereka melakukan praktek korupsi. Tapi banyak juga yang ditangkap kan? banyak ditangkap dan itu menunjukkan bahwa bahwa republik ini diselenggarakan dengan cara-cara yang begitu kotor. Itu pertama, yang kedua, ke rakyat mereka berjanji untuk menegakkan hukum, tetapi di balik layar mereka melakukan intervensi terhadap lembaga hukum untuk melayani kepentingan politik. Oke, rakyat mereka berjanji untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, tapi yang terjadi adalah korupsi yang begitu merajalela. Ini adalah hipokrisi politik yang diselenggarakan, yang dirawat, yang diinstitusionalisasikan melalui lembaga negara. Baik, Al Araf, kalau tadi Al ini kan Anda kan juga termasuk orang yang menseleksi pimpinan KPK ya. Betul. Kalau saya enggak salah. Oke. Okay. Dan kemudian ke Ketua KPK-nya kemudian menjadi tersangka dan salah satu pimpinan KPK kemudian mundur sebelum Dewan Etik kemudian menyidangkan. Kalau direfleksikan, apa yang salah sebetulnya dalam konteks untuk memilih apa namanya? pimpinan-pimpinan KPK sehingga terjerembab pada sebuah kasus yang agak menjadi aib. Memang sejak awal proses pemilihan KPK itu sudah berada dalam ruang kooptasi kekuasaan. Kooptasi? Iya, ketika arah bisa dikoptasi. Iya, ruang koptasi itu tinggi di situ, mas. Ketika presiden menunjuk pansel, sesungguhnya ada sebagian dari mereka yang memiliki interest-interest dari kekuasaan itu. Saya nggak termasuk nih hmm. dalam pertarungan itu. Hmm. Nah, ketika proses pemilihan terjadi, yang terjadi adalah pertarungan dengan cara voting, ya kan? Voting? Iya, voting. Akhirnya, ya ini siapa ini kalah. Kandidat-kandidat nah, yang bertarung itu akhirnya kalah. Oleh karena itu, proses pemilihan KPK. Jangan panselnya dipilih oleh presiden. Contohlah Komnas HAM atau lembaga, apa namanya lainnya, pansel ditunjuk oleh anggota komisioner Komnas HAM itu sendiri, sehingga dia menjadi independen. Kalau presiden masih punya otoritas untuk menentukan pansel, maka otomatis sejak awal sudah dihitung. Misalkan ada panselnya sembilan, misalkan, maka dia hitung lima, pansel milik kekuasaan empat bebas. Nanti kalau voting kalah tuh kalah Mas, lagi. Kalah lagi. Okay. Jadi pengalaman dan refleksi saya akhir kita kalah dengan voting dalam pertarungan hmm. itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika dilempar ke DPR itu ada transaksi politik lagi. Misalkan okay. Mansell menunjuk 10. 4 bagus, 6 tidak bagus. Yang bagus 4 malah kalah, yang tidak bagus malah menang yang 6. Itu oh. yang terjadi di DPR, dua kali kalah. Kooptasi oleh kekuasaan presiden yang satu lagi transaksi politik di DPR. Hmm sehingga proses pemilihan KPK itu memang penuh dengan transaksi politik penuh dengan transaksi itu yang saya alami dalam dinamika pertarungan itu ya. Nah oleh karena itu proses seleksi ini harus dirubah. Hmm. Jangan lagi presiden memiliki otoritas untuk menentukan pansel. Komnas pemilihan Komnasmen bukan presiden yang menentukan pansel. Komnas sama yang mengajukan nama-nama orang untuk menjadi Baik. pansel seleksi Komnas Sam. Tapi oh. lebih dari itu, mas sebenarnya dalam konteks pemberantasan korupsi memang sejak 2019 Presiden sudah menginginkan bagaimana mengontrol KPK ini dalam rangka proyek politik dia nih dalam konteks itu. Proyek politik iya. itu yang Oleh karena hukum itu, sebagai ini saya se yang alami proses seleksi KPK dibangun, revisi undang-undang KPK digerakkan sehingga KPK berada dalam perubahan KPK berubah di bawah kendali pemerintahan sehingga KPK berada dalam kondisi politik kekuasaan itu sendiri dalam hal ini presiden. Nah ini yang berbahaya dia bisa menjadi alat politik rejim untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Baik. Ya akhirnya sekarang muncullah istilah mau dinasdemkan atau enggak nih ya kan? <laughs> nah ini <laughs> muncul okay. istilah begitu mas nah, Oke okay, baik baik. Karena mau awal kira-kira. Okay. Ican saya mau dengar ya karena banyak ber, apa, berinteraksi dengan uh, investor berinteraksi dengan ekonomi. <laughs> Apakah kelemahan dari korupsi dan low enforcement ini menjadikan kemudian investor juga ingin masuk karena memang situasi begitu. Allah mereka berpikir-pikir ulang untuk melakukan investasi di Indonesia. Sebelum masuk ke investor, saya mau cerita sedikit. Saya bikin survei tidak saintifik nih mas, hmm. sama mahasiswa saya. Saya tanya, saya hadapkan mereka choice-nya dua. Satu adalah lo bayar pajak rendah, tapi all public service you have to take care yourself. Okay. Jadi liberal nih. Hmm. Kemudian yang satu lagi, bayar pajak tinggi tapi, atau saya balik, semuanya free tapi you have to bayar pajak tinggi. Hmm. Semua, mungkin 80 persen itu memilih yang pertama, jadi daripada yang kedua. Saya tanya kenapa? Jawabannya mereka, mereka nggak percaya uang mereka yang, yang diambil oh. dengan keringat itu akan digunakan hmm. untuk, yang seharusnya. Oke. Jadi ada semacam eh, apa namanya eh, kekhawatiran yang sangat dalam di anak-anak di muda nih ya, anak te, mahasiswa tingkat satu, tingkat dua, eh, itu yang saya tanya sama mereka. Jadi kira-kira ada semacam kekhawatiran yang, jadi bisa dibayangkan pada saat kalau kita kaya sebelum tua kita butuh negara yang kuat, yang efektif, nggak bisa nggak ada uang. Hmm. Jadi pada saat kita ingin membangun institusi yang kuat, enggak ada uang gitu loh. Mau, mau gimana? Yeah. That's the problems yang oleh karena itu, kalau enggak ada pemberantasan korupsi, jangan berharap kita kaya sebelum itu. ada the one. That's okay. Apalagi kalau kita melangkah ke investor seperti mm. yeah. pertanyaan Mas Budiman tadi, udah pasti mereka enggak akan masuk. Jadi salah satu kenapa harusnya kalau tingkat kepercayaan presiden yang begitu tinggi harusnya kita investment, masuk investment kita lagi boom sekarang tapi ternyata ini biasa-biasa aja karena ya apa ya karena mereka nggak nggak percaya ini hmm. berkaitan mungkin dengan tema selanjutnya soal hukum itu hmm. jadi diprotek atau enggak dan segala macam tapi balik lagi masalah berkaitan dengan jadi ada ketidakpercayaan korupsi. ya lo enforcement yang agak apa tidak terlalu lugas menimbulkan orang juga ragu-ragu gitu ya tapi it, salah satunya kan terletak di fungsi negara di situ kan fungsi negara jadi state failures itu kan datang dari karena persoalan e, korupsi ini yang menjadi e, persoalan yang kita hadapi mungkin sejak janji kita tahun 98 sampai hmm. sekarang itu belum tuntas oke okay. ke arah apalagi ke depan kalau trennya yang seperti kita bicarakan tadi turun saya makin khawatir ke depan apa kita bisa melangkah lebih jauh lagi lebih jauh Memang problemnya adalah korupsi itu betul-betul memiskinkan dan kemudian menimbulkan sebuah kesenjangan sosial. Sekarang ini bantuan-bantuan itu digulirkan ke di pemerintah untuk membantu rakyat, tapi apakah bantuan-bantuan itu menjadi efektif dan bisa mengurangi kemiskinan dan mengurangi gap keadilan sosial? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Kalau akhir-akhir kalau ini loh ya kurang kurang membaik menurut saya. Tapi menurut yang orang-orang yang elit ya ya membaik. Menurut kakak sendiri ya ekonomi kita di Indonesia ini semakin sulit ya e, apa-apa sembuh mahal terus gajinya juga kan standar umr kan untuk karyawannya. Saat ini nih ekonominya susah bang e, 100.000 ribu pun dibawa ke pasar kalau dulu udah banyak kalau sekarang seratus ribu tu bagaikan sepuluh ribu ya dapatnya sikit kalau belanja. Membaik, cukup membaik sampai dengan hari ini. Walaupun pada beberapa waktu belakangan memang ada beberapa persoalan yang menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia. Untuk Kondisi perekonomian sendiri di bangsa Indonesia sudah menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin yang dimana banyak sekali pembangunan terlebih khusus di kami Nusa Tenggara Timur. Dari masyarakat dilihatnya agak berkurang Kita lihat dari hari-hari kita orang berada ini berkurang lah penjualannya daripada sebelumnya. dalam ni makin sulit untuk uh, dengan ekonomi sekarang dengan pemasuhan enggak sesuai dengan harga barang semuanya naik itu adalah ucapan warga di sejumlah pelosok di tanah air soal situasi ekonomi. Saya ke Prof. Sulistiyawati Irianto. Sekarang ada keluhan-keluhan warga yang mengatakan ekonomi yang susah, harga mahal, kemudian pemerintah menggelar namanya bantuan sosial. Apakah itu cukup efektif untuk menolong wanita, menolong anak-anak untuk terentas dari kemiskinan itu, Prof? Kalau saya boleh menjawabnya secara terus terang, kayaknya enggak sih, Mas. Uh, saya bisa menjelaskan bagaimana kemiskinan itu uh, dari perspektif hukum. Jadi, hukum berkontribusi juga terhadap terjadinya kemiskinan. Tahun 2008-2009 itu ada surveinya Commission on Legal Empowerment yang mengatakan 4 miliar orang di seluruh dunia, sebagian besarnya adalah perempuan hidup dalam kemiskinan, bukan karena persoalan ekonomi saja, tapi karena mereka terlempar dari akses keadilan. Hmm. Jadi tidak cukup ruang bagi mereka untuk didengarkan suaranya, terutama kelompok-kelompok miskin. Ehm, artinya pengambilan kebijakan, proses-prosesnya, juga proses legislasi itu tidak ber pernah bertanya kepada orang miskin engkau sebenarnya mengalami apa dan membutuhkan apa termasuk juga di situ yang paling penting adalah alokasi APBN, APBD dan sampai ke desa ya dan eh, saya pikir tadi ini ada hubungannya juga dengan dampak korupsi terhadap eh, eh, terhadap terjadinya kemiskinan jadi kalau dari perspektif hak asasi manusia korupsi itu memang menghilangkan hak-hak dasar. Nah, jadi dalam hal ini sebagai orang yang belajar di Fakultas Hukum menjadi uh, terkejut bahwa ternyata hukum berkontribusi besar terhadap kemiskinan. Uh, terjadinya kemiskinan. Oke, baik. Prof Iksan. Ya. Kalau Prof Iksan lihat ini kan uh, apa sih yang menyebabkan kemudian kemiskinan itu masih saja ada dan mungkin kian nyata, kian nyata yang hampir miskin pun sebenarnya makin besar. Apakah strategi pembangunan yang kurang pas atau bagaimana Anda lihat? Jadi yang terjadi uh, belakangan ini adalah memang mismatch antara polisi dengan kebutuhan yang ada. Memang kalau gini, ini last mile problem. Jadi misalnya waktu kemiskinan, waktu dulu mulai Pak Harto kira-kira 80 persen orang miskin kemudian turun cepat kemudian yang di, di akhir tahun itu memang agak susah untuk menurunkan makin tersebar itu makin susah tetapi saya punya tesis yang berbeda saya sepakat dengan Prof Sulis tadi adalah persoalan hukum ini lagi menjadi isu jadi hukum itu yang menyebabkan hukum dan korupsi itu semuanya regresif jadi kalau kita berhasil membuat hukum itu lebih baik atau korupsi kita basmi yang paling diuntungkan pasti orang miskin orang yang lebih pendapatan lebih bawah ketimbang dari yang atas jadi ini yang harus kita menjadi fondasi untuk menuju ke sana jadi begitu kita berantas korupsi kita berantas kita betulin order dan hukum itu saya kasih contoh begini mas saya dulu waktu mahasiswa sering ke di Salemba itu mungkin enggak masih itu sudah di LPM. Saya lihat, saya perhatikan eh, apa namanya yang jualan eh, teh botol. Teh, hmm. teh botol itu di, di apa namanya di, di preman itu ngambil empat botol empat empat teh botol ya empat hmm. botol. Jadi kalau dia untungnya kira-kira dua -kira puluh eh, botol berarti kan empat per dua puluh hampir dua puluh persen udah disikat sama eh, si preman itu. Tapi kenapa preman itu bisa begitu? Karena polisi membiarkan oh. legal ordernya enggak hmm, jalan. Iya, iya. Law and order ya? Ya, law and ordernya itu enggak okay. jalan. Yang kemudian kalau seandainya kita bisa berantas itu, itu orang ini akan terangkat sekitar yeah. 20 persen dari, okay. dari pengeluaran dia. Baik, Jadi, saya coba dengar dari uh, apa perspektif dari Prof. Najib Burhani. Prof, ini ada juga penelitian dari Australia ya, Dia dia berdiskusi di Kompas mengatakan, Pemilu-pemilu yang berlangsung itu sebetulnya tidak berdampak langsung pada perbaikan soal kesejahteraan sosial. Artinya rasio jini dari pemilu ke pemilu tidak berkait. Itu di, pemilu hanya semacam prosedural tapi substansialnya enggak berubah. Terhadap temuan itu gimana Prof. Najib lihat? Ya, uh, karena sebetulnya pemilu itu kan pilihan antara seperti ini ya, apakah kita... Uh, demokratis atau kemudian uh, pada kesejahteraan. Kita mengambil contoh misalnya yang terjadi di Singapura misalnya. Itu kan sebetulnya mungkin secara politik uh, tidak tidak demokratis kayak gitu ya, tetapi mungkin mereka uh, berpikir tentang kesejahteraan yang ada pada masyarakatnya kayak gitu. Jadi di Kutumi itu kan yang, sering, yang seringkali dilihat dan sepertinya pemerintah kita itu uh, dalam hal ini ingin mengorbankan mungkin ya yang berkaitan dengan demokrasi dan mengejar ekonomi tersebut ya gitu. Tapi persoalannya ternyata mestinya kita ya dengan kekuatan SDA yang kita miliki, kekuatan SDM yang ada itu ya kita menjadi negara yang bisa sangat sejahtera. Namun ternyata misalnya daerah-daerah tertentu seperti Papua yang kaya atau NTT dan sebagainya itu tidak bisa membuat uh, masyarakat sejahtera. NTT termasuk daerah yang memiliki kemiskinan yang sangat ekstrim, kayak gitu ya. Ya memang faktor alamnya uh, apa namanya tidak banyak mendukung. Tetapi sebetulnya tidak sejak dulu seperti itu. Papua yang mungkin alamnya sangat kaya, ternyata sangat miskin juga, hmm. kayak gitu kan. Jadi ini persoalan yang selain uh, barangkali yang uh, persoalan ekonominya yang tidak balance tadi, dan juga akses terhadap uh, persoalan ekonomi tersebut dan tadi mungkin saya menggarisbawahi Pak Isan uh, mismanagement terhadap bagaimana pengelolaan terhadap... mismanagement kuncinya ya, ya. Oke okay, ya. baik Zensi Anda kan yang banyak mencermati soal lingkungan di Indonesia kan negara hmm. ini kan banyak lagu-lagu mengatakan sangat kaya raya gitu tapi kenapa kemudian kemiskinan kemiskinan itu justru masih ada di daerah-daerah yang memang kaya sebetulnya apa yang terjadi karena rakyat memang dipisahkan dari sumber kehidupannya dipisahkan dipisahkan dari sumber kehidupan yang kedua karena negara dalam waktu yang lama pengen menyelesaikan kemiskinan justru bahasa kemiskinan itulah yang menyengsarakan rakyat hmm. kita tidak pernah menghitung berapa input alam terhadap kehidupan manusia karena tidak dihitung input alam terhadap kehidupan manusia, hmm. orientasi pembangunan ekonomi negara hanya mengambil satu komoditi dari satu sistem alam yang besar. Itu hutan yang besar, ada batu bara, batu barang yang diambil. Berapa biodiversity, berapa air, berapa kekayaan di sana itu enggak dihitung. Makanya, kantong-kantong kemiskinan itu banyak di sekitar tambang. Hmm. Kenapa? Karena ketika hutan mereka hancur, sungai mereka hancur, ikan mereka habis tadinya semua ini kan mereka tidak butuh uang untuk mendapatkannya. Semuanya diberikan oleh alam. Ketika semua ini hancur, mereka menjadi butuh terhadap uang. Kalaupun mereka bekerja kepada perusahaan, memang akan ada peningkatan pendapatan, tetapi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan. Karena semua yang tadi disediakan oleh alam untuk mereka itu sudah hilang. Nah, kalau sekarang kita menjadi negara yang mempunyai rakyat yang cukup banyak miskin, itu bukan karena rakyatnya itu tidak mau berusaha. Menurut saya satu kesalahan treatment oleh negara dengan skema bantuan sosial. Menurut saya bantuan sosial itulah yang proses merawat kemiskinan. Yeah. Kalau kita mau mengembalikan rakyat kita ini sejahtera, berikan ruang rakyat itu untuk berproduksi. Enggak ada rakyat di Indonesia ini mau hidup dengan bantuan sosial. Oke. Okay. Yang dengan keterbatasan tertentu saja mereka tidak mau diberikan bantuan terus oleh pemerintah mereka mau berproduksi gitu. tetapi syaratnya ruang hidup sumber kehidupan alat produksi rakyat itu harus diberikan Nah sekarang bagaimana kita mau rakyat sejahtera ya 76 juta daratan Indonesia itu dikuasai oleh satu persen populasi di Indonesia 76 juta ini bukan hangka ini ruang hidup bagi 150 juta orang. Oke, jadi kemiskinan terjadi, kerusakan lingkungan juga terjadi sebenarnya. Ketika kerusakan lingkungan terjadi, sumber daya alam ini dirampok, kemiskinanlah yang sedang ditumbuhkan oleh negara. Oke, baik-baik. Mas Sukhidi, saya ingin coba dengar perspektif Anda ya. Anda kan selalu mengutip Soekarno di pidato 1 Juni 1945 ya, yang mengatakan bahwa di era kemerdekaan tidak ada lagi kemiskinan. Nah sekarang udah Udah hampir 78 tahun merdeka tapi kemiskinan itu masih ada. Nah, tadi ada analisis, mismatch, kemudian low and order, sebetulnya penyebabnya apa? Kok belum bisa terentas e, masyarakat miskin itu menjadi masyarakat yang lebih sejahtera? Penyebab pertama adalah pemerintah tidak punya political will untuk mengentaskan kemiskinan. Bagaimana Anda bilang tidak punya political will? Bantuan Karena begitu banyak tersebar karena pemerintah hanya melihat kemiskinan dari segi pendapatan yang sangat rendah. Okay. Dari segi pendapatan yang sangat rendah, kita memiliki 25 juta lebih uh, kemiskinan yang terjadi pada Indonesia. Sementara kalau kita melihat mayoritas warga negara Indonesia itu rentan hidup miskin. Coba kita memperkenalkan pendekatan baru yang diperkenalkan oleh Oxford tentang kemiskinan multidimensional karena apa? Karena kemiskinan itu bukan sekedar soal pendapatan. Kemiskinan itu kata Amartya Sen, lack of human freedom. Keterbatasan kebebasan manusia untuk memperoleh tiga aspek. Standar hidup yang layak, pendidikan, dan terutama kesehatan di antara sejumlah eh, hal penting yang perlu dipenuhi oleh manusia. Jadi pemerintah perlu melakukan satu terobosan baru untuk melihat kemiskinan dari aspek yang multidimensional. Karena kemiskinan dari aspek multidimensional, ini akan bisa memberikan potret yang lebih komprehensif tentang uh, potret warga Indonesia. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah kata Paus Franciscus, corruption is paid by the poor. Korupsi itu dibayar oleh rakyat kecil. Dan inilah tragedi penyelenggaraan negara. Kenapa? Karena korupsi terjadi justru di tengah rakyat miskin, justru di tengah, Ibu-ibu yang harus meninggal karena melahirkan justru terjadi di tengah rakyat yang hidup dalam stunting. Jadi kita menghadapi satu kebangkrutan moral hmm. yang yang begitu tidak dirasakan oleh elit kita karena mereka telah menjadikan korupsi sebagai survival of life. Survival kan of itu. life. Oke, okay, baik, <tis> Bung Fari, saya ingin ingin coba menjadi devil advocate dari Sukidi. Betulkah sedang terjadi kebangkrutan moral itu? Ya, jadi eh, sebenarnya kebangkrutan moral itu ya, lepas dari definisinya, yaitu bisa dijelaskan secara sosiologis ya. bahwa atau untuk gampangnya saja, sekali ya orang masuk ke dalam dunia politik, hmm? maka dia membangun kelasnya tersendiri gitu. Jadi memang partai bisa berbeda beda gitu, tetapi kepentingannya terhadap ekonomi itu sama. sama. Gitu. Ha -ha. Nah, sehingga kemudian yang muncul di situ adalah kepentingan elit ya untuk dana ya untuk economic resources itu sama sekali tidak identik dengan kepentingan rakyat hmm. as a whole okay. gitu. Nah, jadi mereka itu merupakan entitas yang terpisah satu sama lain gitu. Itulah yang menjelaskan misalnya ya menjelaskan kejutan-kejutan yang terjadi di dalam pembentukan koalisi. Hmm. Yang berlangsung jadi partai-partai eh, yang dulu dianggap oposisi itu tiba-tiba kemudian masuk ke dalam yang sebelumnya unimaginable hmm. bisa bertemu. gitu. Nah, yang kedua yang kita lihat ya, eh, ini adalah awal dari sebuah proses, ya, mungkin masih panjang, bahwa negara ini ya is created, ya, for the elite group, oh, created for the elite group, ya. Yeah. Uh, saya melihat ini di Nigeria. Nigeria memang agak uh, kasus yang sangat ekstrim. Ya. Jadi 15 km kilometer dari ibukotanya itu jalan semuanya buruk. Gitu. Dan kita tidak, ya kita jalan di daerah-daerah banyak yang bagus, bagus. Dan segala macam gitu. Kecuali mungkin di beberapa uh, kabupaten di Jawa Barat ya. Kalau saya sebentar saya diprotes hmm. ya, itunya itu gitu. Nah tetapi ya eh, itu saya suka sekali tadi itu kepada ekonom kita tadi itu dia sudah melihat hukum hmm. ya, sebagai faktor ya dari eh, persoalan ekonomi jadi proses yang berlangsung sekarang ini itu adalah proses-proses politik yang kian lama ya kian menciptakan sebuah wealth ya. tetapi bukan wealth yang terdistribusikan secara luas. merata ya melainkan ya atas dasar kasihan negara. Hmm. gitu. Jadi kalau misalnya ya para eh, apa pimpinan negara mengatakan next sampai bulan Juli katanya, itu akan terus dibagi bansos. Ha, bansos dan segala macam itu itu adalah bukan sebuah apa namanya? pemerataan. Pemerataan melainkan gitu ya, rasa kasihan. Hmm. gitu. Nah, um, somebody else mengatakan itu bribe sebenarnya hmm. seperti yang dikatakan Habermas gitu. Okay. Ya. Bahkan Habermas sebenarnya menuduh negara-negara Eropa yang sangat bagus ya membangun apa namanya fasilitas publik untuk umum itu sebagai bribe supaya mereka patuh gitu. Oke. Okay. Nah, ini juga begitu gitu. Hanya bribe Jadi, untuk yang lain ya. Iya, elit ini sudah apa semakin terpisah dan ucapan-ucapan mereka itu tidak relevan lagi dengan apa yang dipikirkan oleh rakyat, rakyat bawah. Contohnya misalnya tentang minyak dulu hmm. ya minyak goreng ya. Tiba-tiba kemudian atau kurang apa bang eh, ini nanam sendiri gitu. Hmm. Oh ya. Yeah. Apa namanya itu? Cabai. Cabai. Cabai dan seterusnya gitu. Okay. Jadi mereka sama sekali tidak tidak lagi bisa nyambung gitu. Nyambung. Yeah. Uh -uh. Oke. Okay. Lalu di tengah-tengah situasi masyarakat yang semacam itu seorang pemimpin politik membagi-bagikan uh, minyak. Oke, okay, baik. Jadi memang nanti, memang nanti, ada ada diskoneksi ya? ya. Ada diskoneksi, ada kemiskinan, ada korupsi. Tapi dunia ini kemudian akan dihadapkan dengan apa yang disebut sebagai kecerdasan buatan di tengah masyarakat yang seperti ini. Bagaimana dampaknya? Kita kembali setelah jeda berikut ini. bersama saya Budi Mantan Rujo di satu meja de forum. Banyak masalah tapi saya akan membahas sesuatu yang lebih ke depan mengenai kecerdasan buatan. Profesor Ahmad Najib Murhani menulis di Kompas soal akhir peradaban. ya Akibat perkembangan dari artificial intelligence dan kemudian jadi perdebatan sangat keras di Eropa sekarang. Kira-kira di Indonesia prediksi Anda arti, apa, kecerdasan buatannya harus dikelola seperti apa? Apakah memang bangsa ini dan dunia akan memasuki sebuah era post manusia yang tidak pernah dibicarakan juga di level calon presiden. Gimana sih Anda lihat soal kecerdasan buatan itu? Ya saat ini saya kira kita masih pada tahapan euforia kayak gitu ya menggunakan artificial intelligence kita ter, ter apa namanya? Uh, terbuai misalnya dengan ChatGPT yang hmm. bisa memberikan katakanlah jawaban tentang berbagai persoalan, menggantikan peran sekretaris dan sebagainya kayak gitu ya. Kita uh, terbuai dengan katakanlah uh, AI yang lain dan juga teknologi yang lain di dalam masyarakat kita kayak gitu ya. Tetapi sebetulnya uh, apa namanya? Ini kan namanya machine learning atau kemudian Uh, data mining system dan juga disebut juga sebagai apa namanya ya yang menggantikan intelijen manusia yang bisa uh, mensintesiskan pemikiran dan sebagainya kayak gitu ya. Yang kalau umpamanya kita tidak uh, memahaminya, tidak mempelajarinya, memiliki regulasi yang bagus itu ya. Seperti yang disampaikan dalam s Uh, 20, science 20 dari bagian dari G20 ini kita bisa masuk di dalam yang disebut sebagai uh, catastrophic shutdown atau katastrophic katastro shutdown. Ya. Itu bahasa awamnya seperti apa itu? Ya ini kita dalam kondisi kekacauan, mungkin bisa dikatakan bahwa kita bukan terdegradasi saja secara human kita itu, kemanusiaan kita kayak gitu ya, tetapi bahkan Eksistensi kita itu bisa tergantikan oleh sesuatu yang namanya, misalnya, cyborg, cybernetic organism, dan kemudian uh, etnis baru di dalam kehidupan kita. Itu akan uh, yang terdiri dari manusia, setengah mesin, setengah manusia, dan sebagainya akan menggantikan kita semuanya. Dan juga, saya kira ada satu hal yang mungkin perlu untuk kita cermati, yaitu adalah digital sovereignty, kedaulatan digital bangsa kita. Kita sekarang ini selalu menjadi market dari berbagai produk teknologi mulai dari Facebook, TikTok, kemudian sebagainya. E, kalau kita lihat China misalnya, mereka tidak mau menggunakan katakanlah WhatsApp. Mereka menciptakan WeChat, kemudian tidak mau memakai Zoom, menggunakan uh, teknologi lain. Kemudian mereka tidak mau katakanlah uh, Facebook dan sebagainya, menciptakanlah TikTok dan sebagainya. Nah, kita ini menjadi konsumen yang sangat uh, uh, apa namanya? masif dari produk teknologi yang ada dan karena itu kita tidak bisa memiliki sesuatu yang namanya katakanlah yaitu sovereignty di, di dalam dunia digital kita itu kayak gitu. Dan ini yeah. Prof Najib, pertanyaan saya gini, apakah bangsa ini atau masyarakat dengan tingkat IQ yang tidak terlalu tinggi hmm. dan ini tidak pernah menjadi pembicaraan elit catastrophic shutdown tadi? Hmm. Itu apakah akan terjadi dan gimana kira-kira gambarannya? Uh, ini terutama kalau umpamanya kita menggabungkan antara AI itu dengan teknologi misalnya superhuman kayak gitu mm. ya manusia super kayak gitu ya yang kita sudah bisa melihat uh, di dalam kondisi sekitar kita misalnya beberapa rumah sakit di Jakarta itu sudah menggunakan backbone untuk uh, surgery backbone itu dengan AI kayak gitu sehingga jarumnya itu ketika masuk itu tidak kena nerve kita itu dan itu sangat precise kayak mm. gitu ya itu kan menggunakan kumpulan daripada data-data dan sebagainya. Nào nah, uh Uh, tahun 2022 itu kan uh, namanya genom sequencing itu sudah ketemu semuanya yang jumlah 3 miliar lebih itu artinya kita memiliki manual untuk menciptakan manusia dan dengan perangkat teknologi dan sebagainya yang itu ya mungkin kalau umpamanya bahasa uh, sederhananya itu bisa dipakai katakanlah untuk mengobati uh, penyakit penyakit seperti polio ibu okay. yang mungkin HIV itu bisa anaknya dibebaskan tetapi ini juga dalam proses selanjutnya itu bisa menciptakan manusia. Oke, okay. di DNA bisa diedit ya. Uh, ya yeah, DNA bisa diedit misalnya kayak gitu ya. Tetapi ya itu seringkali yang ditampilkan itu adalah yang positif kayak gitu. Misalnya menciptakan uh, uh, apa namanya tentara yang tidak mengenal rasa sakit sangat berani dan sebagainya itu hanya kita temukan di film-film Hollywood hmm. kayak gitu ya. Yang itu sangat mungkin. Yang kalau umpamanya etika saja sebetulnya tidak cukup karena banyak sekali orang-orang industri itu yang kemudian bisa menggunakannya tanpa peduli dengan etika. Oke okay, ya baik. Itu. Saya ingin tanya pada Prof Sulis ya, Prof Najib tuh menulis akhir peradaban, ya. meskipun tanda petik, kita masih berkutat dengan isu debat capres yang begini begitu begini begitu gitu. Ya. Prof Sulis membayangkan enggak sih Indonesia nanti dengan perkembangan artificial intelligence yang luar biasa itu menjadi era yang post manusia seperti ya Romo pernah menyebutkan algoritma kematian seperti yang terjadi. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini ya, saya mau menjawabnya dari perspektif hukum. Uh, Profesor Richard Susskind itu mengatakan bahwa temuan-temuan artificial intelligence ini akan menyebabkan perubahan hukum dua dekade itu sangat luar biasa dibandingkan dengan dua abad sebelumnya, hmm. dan itu sangat bisa kelihatan dari misalnya uh, runtuhnya firma-firma hukum besar di Amerika okay. uh, karena orang lebih suka menggunakan aplikasi sederhana yang lebih murah. Yeah tetapi firma, firma hukum yang kecil akan merge satu sama lain dan itu akan ditandai juga dengan uh, digital lawyering. Saya sudah mendengar ada mahasiswa saya dari Fakultas Hukum UI yang sudah juga membuka layanan-layanan digital lawyering semacam itu. Dan kalau dari perspektif keadilan menurut saya uh, ada buku yang ditulis juga oleh Railing, Technology for Justice. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa digunakan untuk menata uh, governance dari lembaga-lembaga pengadilan sehingga nggak ada lagi seperti zaman dulu orang Orang berkasnya hilang, hmm. gitu ya? Sekarang, semuanya oh, udah iya, harus tertata iya, iya. dengan uh, artificial intelligence, dengan uh, digital, dan lain-lain. Kemudian, juga ada tuntutan masyarakat hari ini, pengadilan itu harus transparan. Hmm. Dan kita udah lihat kasus-kasus besar itu kan bisa dilihat oleh okay. publik. Kemudian juga pembuktian-pembuktian di pidana itu kan harus akurat, persis, nggak boleh salah dalam hukum orang. Nah harusnya digital itu bisa digunakan untuk keperluan yang pesan. lebih bermanfaat ya. Yeah. Oke, okay. Bivitri Susanti. Jadi tadi kan kalau Prof. Susi mengatakan digital lawyer anda juga lawyer bakal terancam juga ya kira Pertanyaan, tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaan adalah, kira-kira hukum Indonesia memang sangat-sangat ketinggalan ya dengan perkembangan Internet of Thing, perkembangan kecerdasan buatan sedang berkembang saat ini. Pasti sangat ketinggalan karena saya juga harus menambahkan uh, nuansa bahwa keadilan itu tidak bisa juga diperhitungkan secara matematis. Hmm. Jadi nggak bisa pakai logika yang jika A, maka jika B. B, maka C. Karena keadilan itu dimensinya sangat luar biasa. Jadi eh, bahkan kalau misalnya, jadi kami juga sering menjadikan ini sebagai bahan kajian, bagaimana dalam penalaran hukum atau legal reasoning, kita enggak bisa menggunakan eh, model keadilan seperti yang diatur dalam mesin. Betul mesin bisa dilatih, That's the, it, itulah soalnya dengan artificial intelligence, Bi, dia bisa dilatih, tapi kita juga harus ingat situasinya di mana dalam penyelenggaraan negara, proses latihan-latihan mesin itu dalam tanda kutip ya, dan juga proses pemrograman juga sangat mungkin dibajak, jadi bahkan soal-soal uh, yang manual saja bisa dibajak, pengadilan, mahkamah konstitusi saja bisa dibajak, apalagi mesin-mesin. Jadi -mesin. saya punya saya punya skeptisisme yang luar biasa okay. dengan situasi di mana negara kita ini bahkan dari tingkat Sdm-nya saja kita lihat survei PISA misalnya hmm. kita itu peringkatnya jauh sekali di, di bawah, bawah. Hmm. dalam hal literasi. Hmm. Uh, kemudian belum lagi persoalan-persoalan uh, terkait dengan Uh, etik dan keinginan untuk mencapai segala sesuatu dengan instan. Hmm. Yang saya khawatir, jadi saya banyak sekali diskusi dengan mahasiswa yang juga misalnya bertanya, e, "Mbak, boleh enggak ya kita menjawab pertanyaan pakai AI? Hmm. Nanti kita mengutipnya gimana ya?" Okay. Saya bilang loh, kalian ini kita kan belajar ya. Kita ini bukan mencapai nilai A langsung, tapi kita belajar untuk menjadi yuris yang baik. Nah, jadi skeptisisme saya ada di situ, bagaimana caranya supaya dengan kualitas kita SDM kita yang sebenarnya masih sangat ketinggalan terus kita tiba-tiba harus lompat hmm. ke soal-soal yang ya internet of things gitu. Saya khawatir ini jadi euforia belaka hmm. sementara dalam persoalan-persoalan lainnya kita sangat sangat ketinggalan sehingga akhirnya lagi-lagi orang-orang yang tidak punya akses itu akan jadi korban karena akhirnya hanya orang-orang yang Punya akses untuk uh, menguasai internet, uh, punya pendidikan yang tinggi sekali, literasi komputer, dan lain sebagainya yang bisa menggunakan artificial intelligence. Oke, okay, yang di bawah tidak bisa. Baik, Al araf Al ini kan uh, mesin atau perusahaan teknologi, itu kan kemudian menciptakan AI, menciptakan apa? Uh, dan uh, in, ini menjadi semacam negara kuasi negara ya dibandingkan dengan negara-negara uh, yang asli apakah itu Amerika apakah China sehingga pusatnya adalah pada TikTok ya pada kemudian Silicon Valley gitu nah dalam konteks Indonesia ini bagaimana kemudian dia harus berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang sangat powerful yang akan mengubah peradaban bahkan Prof mengatakan ini bisa menjadi akhir dari peradaban dalam tanda petik apa yang harus dikerjakan saya nggak tahu ya Tadi, kalau Mas Budiman bilang kita pengguna IT ternak kayaknya enggak ada bangun tidur, masyarakat Indonesia buka TikTok semua, Mas. Jadi paling tinggi, Mas, sebagai market sebagai ya? konsumen, sebagai market. konsumen. Jadi, saya setuju, memang kita sebagai konsumen jadi tinggi dibandingkan sebagai pemain dalam persoalan ini. Gitu. Hmm. Nah, tadi, setuju sekali bahwa memang problem antara sumber daya manusia dengan hal yang baru ini akan membuat kita tertatih-tatih untuk mengikuti persoalan AI dan lain sebagainya. Nah, ini. Pada sisi lain juga peran negara bagaimana dalam melihat persoalan ini. Tadi kalau dibilang Cina cukup sangat uh, bisa melihat uh, posisinya ketika ada persoalan-persoalan ini dia mengambil pilihan ini dan mengusikap ini. Nah kita memang tidak memiliki kejelasan untuk melihat hal-hal seperti ini, mas, gitu. Dan pada sisi lain uh, realitas pendidikan, literasi yang masih rendah dan lain sebagainya tentu akan menjadi persoalan sendiri buat masyarakat di Indonesia ketika ini tidak bisa digunakan dengan baik. Akhirnya orang ribut nanti. Apakah data persoalan ini hoax atau enggak diskusi hmm. kita tuh ya kan apakah ini apa namanya kebohongan atau tidak nah ini diskusi diskusi literasi yang tentu masih rendah akhirnya cukup sederhana aja kalau ada berita stempel ini hoax hoax kalau okay. tidak menguntungkan rezim kalau menguntungkan rezim dibilang tidak hoax gitu sepanjang menguntungkan rezim oke tidak hoax kalau tidak menguntungkan rezim hoax oke okay. okay. <laughs> okay, baik prof ishars sedikit, ini Lihat, kita lihat ya perkembangan teknologi yang muncul. Muncul robot trading. Ya, muncul judi online. Dengan sistem ekonomi yang masih seperti sekarang, apakah ini kemudian bisa mem, justru akan menciptakan sebuah kesenjangan sosial yang sangat luar biasa akibat perkembangan teknologi yang tidak terkontrol? Ya, pasti, Pas. Jadi kalau Mas Budiman lihat orang terkaya di dunia sekarang bukan orang yang seperti siapa ya misalnya? Rockefeller dulu hmm. yang ngembangin manufaktur kerja keras dia ya kemudian yang sekarang ya dua-duanya kerja keras tapi hampir semua adalah orang terkaya di dunia sekarang itu adalah yang berhubungan dengan teknologi jadi hmm. winners take all ya yang, winners take all ya yang yang terjadi jadi pasti akan akan menyebabkan ini kan problem yang bukan Indonesia problem berarti global, global problem global problem tapi kan kalau teknologi itu kan harus dilihat ada pasti semua waktu kita melakukan kegiatan itu pasti ada eh, manfaat ada mudaratnya dua okay. duanya Sekarang gimana caranya untuk membuat manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Perlunya etik di situ. Etik. Etik. Perlu. Perlu sangat perlu etik menjaga. Jadi yang salah satu yang dibicarakan eh, dalam AI itu kan adalah bagaimana etik menggunakan jangan sampai side effect negatif side effect itu mendominasi positif side effect kalau saya nggak terlalu yakin bahwa kita bisa mengeliminasi negatif side effect tapi at least itu dipagari misalnya okay. AI tadi seperti kalau kita uh, di bidang kesehatan itu sangat sangat membantu hmm. untuk mencegah even yang tadi Mbak Sulis katakan di hukum aku ngelihat tuh penyebab dari MKMK mk itu bukan, karena ya mungkin kalau dikasih ke AI, itu hasilnya lebih baik daripada... <tuh> 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 Oke, okay, jadi kalau diserahkan kepada AI, malah hasilnya lebih baik ya, kira-kira menjadi begitu. Tapi pertanyaan adalah, bagaimana sebetulnya para profesor, para aktivis ini memberikan saran agar Indonesia menjadi lebih baik, pemilu 2024 lebih menjadi bermartabat, kita bahas kalau setelah... Kalau kita bukan AI, ini. Mas Budiman kita EI. Oh, etik kita. <laughs> Masih bersama saya Budiman Terjod di satu meja The Forum. Zensi Suwadi, Direktur Eksekutif Walhi, pesan apa yang ingin ada sampaikan dalam perspektif lingkungan di Indonesia kepada bangsa ini, kepada calon-calon pemimpin sebetulnya? Indonesia ini negara yang sangat dianugerahi ya. Kita punya hutan nomor tiga terbesar di dunia. Kita negara punya pulau terbanyak di dunia. Tetapi di dalam dua dekade terakhir kita selalu dihinggapi oleh bencana. Musim kering jadi musim kebakaran hutan, musim hujan jadi musim banjir. Kalau kita mau memulihkan Indonesia, sebenarnya kita tidak butuh dua periode presiden, cukup satu periode presiden kita bisa melihat hasilnya. Hmm. Karena apapun ditanam di Indonesia ini, empat tahun dia berbuah. Jadi sehancur apapun alam kita, kalau presidennya itu memimpin rakyat untuk memulihkan alam, memulihkan hak rakyat, memulihkan ekonomi, empat tahun kita bisa melihat perubahannya. Oke, okay. itu intinya ya komitmen presiden kepada lingkungan dan alam. Prof. Najib pesan apa ap yang disampaikan. Ya, kita sudah lama sebetulnya memiliki cita-cita agar kebijakan pemerintah itu didasarkan kepada sains, science, science based policy hmm. dan kita tidak bisa mendasarkan katakanlah hanya kepada kekayaan sumber daya alam itu pasti habis kayak gitu ya, ya. Uh, itu pasti habis. Tetapi kita perlu kemudian mengembangkan berbagai kegiatan yang lain, misalnya yang terkait dengan riset yang kemudian menjadi kekuatan dari andalan kita, sehingga kita bisa bersaing pada masa yang akan datang. Tentu, tentu saja dengan kemajuan teknologi dan sebagainya itu menjadi kekuatan bangsa kita kayak gitu ya. Dan juga uh, saya kira selain uh, persoalan yang berkaitan dengan riset yang berkaitan dengan sains basis policy yang pemerintah kita mungkin pada kali mendasarkannya pada kepentingan hanya politik sebentar dan sebagainya ya itu yang diantaranya perlu untuk kemudian kita uh, benahi sehingga kita memiliki martabat memiliki posisi yang lebih terhormat daripada sekarang. Gitu. Oke okay, baik Rob Sulistiyawati Irianto apa yang ingin disampaikan kepada calon-calon pemimpin bangsa yang akan berkontestasi 14 Februari 2024? Ya terima kasih saya ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia itu <tuk> selalu diselamatkan oleh gerakan masyarakat sipil di dalamnya adalah gerakan perempuan dari segala peristiwa-peristiwa yang membahayakan bangsa. Kita selalu bicara soal Indonesia 100 tahun ke depan tapi kita lupa merefleksi. Sejarah menunjukkan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka dimulai dari Ibu Kartini dan permulaan 1900-an itu organisasi masyarakatlah yang menyelamatkan hmm. Indonesia kirim mosi kepada pemerintah Belanda untuk minta persamaan di muka hukum, untuk minta hak hak politik dalam pemilu dan lain-lain, dan kita teruskan di era menjelang kemerdekaan lalu e, 65 dan 98, kita barangkali di sini menyaksikan 98 semua siapa yang menyelamatkan Indonesia adalah masyarakat gerakan sipil. masyarakat sipil dan okay. jangan remehkan itu, jangan ya. lupakan masyarakat sipil. Mas Sukidi, apa yang mau disampaikan? Jika tak satu pun di antara kita yang siap mati untuk membela kebebasan, maka kita semua akan hidup dalam tirani. Hmm. Itu kata Profesor Timothy Snyder dari Yale University. Demokrasi kita diambang tirani dan karena itu kita harus terpanggil untuk menyuarakan dan menyelamatkan demokrasi kita dari teping jurang tirani dan karena itu saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dan terutama mahasiswa untuk berteriak menyelamatkan demokrasi karena inilah ikhtiar bersama untuk membangun Indonesia. Dengan demokrasi kita membangun meritokrasi dan demokrasi kita ingin memberikan satu kebebasan kepada semuanya agar kita semua memperoleh hak yang setara, hak yang adil untuk memajukan republik dan untuk memajukan rakyat Indonesia. Oke, baik Mas Fidi. Bung Fahri Ali, silakan. Ya, saya mau menyuruhkan kepada rakyat ya, masyarakat terutama generasi muda, generasi Z ya, bahwa eh, saatnya lah sekarang ini kembali kepada proses intelektualisasi. Hmm. Jadi jarak harus dibuat antara apa yang disebut cuma bayang-bayang, bukan substansi atau artificial, dengan yang substansi, gitu. Nah, selama berapa bulan ini, pikiran kalian, terutama anak-anak muda, itu dibawa ke arah hal-hal yang sama sekali tidak substansial, ya. Penampilan-penampilan dan pembungkusan-pembungkusan simbol-simbol politik, ya, yang enggak ada hubungannya hmm. dengan realitas masyarakat, dengan proses kemajuan bangsa setelah ada uh, pemilu atau empat apa namanya? 4 okay. uh, Februari ya. 14. Ya, 14 uh -huh. ya, 14 Februari gitu. Jadi generasi muda, nah kalian semua yang di sini itu harus menjadi juru bicara ya reintelektualisasi yeah. generasi muda gitu. Oke, okay. baik Fahri Ali. Yeah. Al Arab. Ya. Yeah. Okay. Saya rasa Mas reformasi kita kembali titik nol. Demokrasi dalam tepi jurang tadi dalam kondisi kritis. Akibat negara hukum berubah menjadi negara kekuasaan. Kebebasan berubah menjadi pengekangan dan pembatasan serta intimidasi. Sehingga hari-hari ini dan hari-hari ke depan adalah hari-hari penting buat kita untuk melamatkan demokrasi. Saya setuju dengan Mas Kidi tadi itu. Oleh karenanya, pemilu harus menjadi ajang buat kita di depan mata kita dalam waktu dekat sebagai sarana koreksi sosial hmm. terhadap para pemimpin yang tidak amanah terhadap pemimpin yang memiliki masalah untuk tidak dipilih gitu. Okay. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap mereka yang memiliki beban masalah dengan masa lalu gitu. Kalau kita tidak memiliki sikap yang jelas terhadap mereka yang bermasalah, mereka yang sudah mengacak-acak Mahkamah Konstitusi gitu ya, mereka yang sudah menjadi bagian dari beban masa lalu, maka tentu kita akan membiarkan demokrasi ini bukan lagi di tepi jurang, tapi akan masuk dalam jurang. Apalagi mas, kalau saya melihat dalam perdebatan-perdebatan perdebatan yang terjadi kemarin, saya sering kali melihat bahwa ada arah setiap masalah selalu yang disalahkan adalah asing. Persoalan di Papua yang disalahkan asing, persoalan di Rempang yang disalahkan asing. Ada narasi ingin membangun ultranasionalisme baru. Saya takut okay. Indonesia terjemus dalam arah fasisme baru Asyik. kalau okay. kita salah memimpin. <laughs> Baik, asing. harus harus Mas. Baik, Danang Widoyoko. Iya, eh uh, saya mau mengembalikan uh, pemberantasan korupsi dan mengkaitkannya dengan demokrasi. Karena sebetulnya memberantas korupsi itu apa sih? Sebetulnya pada dasarnya memberantas korupsi itu meminta pertanggungjawaban kekuasaan. Hmm. Memberantas korupsi itu meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara baik dalam pelayanan publik, kita sudah bayar pelayanan publik mahal, ternyata kualitasnya buruk. Demikian juga bisnis, sudah membayar pelayanan ternyata masih dipungut sana-sini. Ini artinya sebetulnya pemeriksaan korupsi baik di pelayanan publik, pelayanan bisnis ini meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan. Dan kemudian situasi sekarang ini situasinya memburuk gitu ya. Artinya kalau kita saksikan beberapa tahun sebelumnya, jadi uh, uh, korupsi dan dan demokrasi itu ada ada korelasi gitu ya. Nah, ketika ketika uh, indeks perse, uh, indeks persepsi korupsi itu meningkat, pada waktu itu kita melihat bahwa politik sangat dinamis, artinya apa? Orang berlomba-lomba menjadi pemimpin yang berhasil. Hmm. Orang berlomba-lomba menjadi pemimpin yang mampu memberantas korupsi. Nah, hari ini situasinya berbalik yeah, gitu yeah. ya teman-teman ini bisa jadi nggak nggak jadi apa-apa karena bukan anak siapa-siapa gitu okay. ya ancaman politik dinasti ini mengancam terutama kepada generasi muda oleh karena itu kemudian kita harus berani menolak sebetulnya politik atau semua kebijakan yang tidak berdasarkan pada baik. meritokrasi Oke okay, baik ya, Di Fitri Susanti ya. kita semua harus membongkar cara pandang tentang hukum jadi kalau selama ini kita teriak-teriak bahwa yang namanya negara hukum adalah supremasi hukum dan juga persoalan kesetaraan di hadapan hukum itu mesti dibongkar dulu. Bagaimana mungkin kita menempatkan hukum sebagai sesuatu yang supreme kalau sebenarnya dia tidak adil? Bagaimana mungkin kita hanya menerima begitu saja bahwa kesetaraan itu ada, bukan sesuatu yang harus diperjuangkan? Nah, jadi saya ingin mengajak para pemimpin di masa yang akan datang itu betul-betul membalik itu semua, sehingga ketika membuat hukum dan menegakkan hukum jangan bawa-bawa negara hukum sebagai supremasi hukum tapi dua hal aja pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia okay. dan itu kata kuncinya adalah partisipasi politik jadi tolong semuanya juga kita nih harus menyadari bahwa partisipasi politik itu bukan lima tahun sekali hmm. tapi setiap, setiap hari. hari kita harus setiap membangun saat. politik kewargaan e, Oke okay. baik <tuk> Profesor Muhammad Iksan, silahkan Oke okay, ini kebetulan saya terakhir jadi saya kita semua ingin tadi kayak sebelum tua. Kayak sebelum tua. Uh, kita juga ingin supaya hutan kita dijaga. Kita juga ingin supaya enggak seperti kalau Krugman bilang uh, apa namanya? maju tanpa perspiration but inspiration hmm. dengan menggunakan uh, apa namanya? science base. Nah, kuncinya itu adalah saya percaya sekarang itu basisnya kita juga pengen adil. Kita juga pengen supaya masyarakat semua dapat gain dari pertemuan. Tapi kuncinya lagi-lagi saya percaya bahwa di atas segala macam itu adalah law and order. Law and order, oke. Okay. Pak, okay. tapi saya pengen tutup ini, teman-teman ini okay. pesimis. Saya ambil kata-kata Dede, Dede hmm. Kati Basri. Okay. Ini orang akan kecewa melihat Indonesia, hmm. kenapa? Karena yang paling kecewa itu adalah orang yang pesimis. pesimis. Dan orang yang optimis, hmm. karena waktu dulu orang pesimis Indonesia akan jadi Balkan, ternyata enggak terjadi. Tidak juga. Okay. Kemudian pada saat pemilu kita lihat, semua optimis akan tumbuh 7% yang pernah terjadi, Tidak juga. jadi kira-kira di tengah-tengah. Tapi orang Indonesia itu pada saat uh, terdesak biasanya tembok pun bisa dilewati. loncati. loncati. Oke, okay. <laughs> baik Prof. Najib, uh, Zensi, Prof. Wis, semuanya telah hadir di satu meja terima kasih semuanya. Reformasi Mei 1998 sudah berlalu 25 tahun. Gerakan rakyat dilembagakan MPR menjadi kehendak bangsa untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi. Ribuan orang jadi korban di masa reformasi. Mereka adalah korban untuk mensucikan demokrasi, menegakkan konstitusi, melawan korupsi dan menolak nepotisme. Reformasi membawa hasil pembangunan infrastruktur salah satunya. Capaian itu harus diakui. Namun kini dan saat ini ada tanda gelombang balik demokrasi yang bisa menyerumuskan negara bangsa dalam kecemasan. Itu harus diantisipasi. Revolusi mental telah dicanangkan. Namun dalam kenyataan moralitas dan etika dijungkir balikan. Etika dan moral tersingkir dalam wacana elit. Hakim konstitusi yang dikonstruksikan sebagai penjaga konstitusi terjebak pada kepentingan dinasti anomali masih saja terjadi. Dia diberhentikan karena melanggar etik, tapi tak ada rasa salah. Memilih bertahan dan terus melawan, padahal publik merasakan sebagai beban kelembagaan. Panglima perang melawan korupsi pun ikut melakukan korupsi. Sudah enam menteri susul menyusul masuk bui. Entah siapa lagi yang akan menyusul karena jabatan, pengaruh, putusan, perizinan, kerap jadi komoditas yang diperjual belikan. Kadang rakyat hanya menatap getir, menyaksikan bagaimana ketidakwajaran dinormal-normalkan. Mungkin ada yang mengelus dada ketika lesan dan perbuatan jauh berbeda. Sampai kapan situasi bisa bertahan ketika politik bergerak tanpa prinsip, pendidikan tanpa karakter, perdagangan tanpa kerja keras, dan keteladanan elit jadi barang langka. Refleksi pinggiran ini Perlu direnungkan, tetap saksikan Kompas TV untuk memperbarui informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen dan terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam, dan terima kasih.